Hai guys dan selamat datang. Korang tahu tak apa maksud resolusi skrin? Ramai yang menilainya dengan hanya melihat pada mata kasar, tapi kadang-kadang mata kita ni salah menilai sesuatu tanpa membandingkannya. Untuk memahami skrin, korang kena faham apa itu pixel. Pixel merupakan satu kotak kecil yang mempunyai warna RGB, iaitu merah, hijau, biru. Kotak ini akan menyala mengikut warna yang diarahkan. Sekarang korang sudah pun faham tentang pixel. Secara ringkasnya, ia merupakan jumlah pixel yang ada pada sesebuah skrin dan dikira mengikut paksi X dan paksi Y. HD, Full HD, 2K, 4K dan 8K. Pernah dengar tak semua ni? Semua ini berkait rapat dengan skrin, gambar dan juga video. Di sinilah datangnya resolusi skrin yang mana kiraan dan gabungan sejumlah pixel pada sebuah skrin. Kita mulakan dengan 720p. Resolusi ini kiraan antara 1280x720. Ia dikenali dengan high definition screen. Skrin beresolusi ini kebanyakannya digunakan pada TV yang harganya berpatutan kerana resolusinya boleh dikatakan rendah dan murah pada tahun 2017. Pada pandangan mata kasar, resolusi ini boleh dikatakan tidak lagi sesuai. 1080p pula kiraan pixel antara 1920x1080. Resolusi ini banyak digunakan pada masa sekarang kerana lebih kepada standard di dalam industri media. Pada resolusi ini, semua media nampak jelas, TV, monitor dan smartphone banyak menggunakan resolusi ini. Resolusi 2K ataupun Quad HD ini pula kiraan antara 2560x1440. Resolusi ini semakin diserap untuk menjadi standard dalam industri media, cuma ianya sedikit mahal pada masa sekarang. Peranti seperti Samsung juga antara pengeluar yang membuat Quad HD screen membuatkan 2K display menjadi standard pada mereka. 4K ataupun Ultra High Definition merupakan gabungan pixel 3840x2160. 4K mula popular di kalangan pengguna kerana pada resolusi ini, skrin tersebut boleh dikatakan sangat tajam, jelas dan nyata gambarannya. 8K gabungan 7680x4320 pixel. Resolusi ini sangat jarang buat masa sekarang kerana masih lagi belum digunakan secara meluas disebabkan kosnya yang begitu tinggi hingga mencecah ratusan ribu. Walaupun sesebuah video tersebut mempunyai resolusi 4K, jika skrin tersebut hanya beresolusi Full HD, maka video tersebut akan dimainkan pada Full HD sahaja. Sudah tentu lagi tinggi resolusi skrin, maka lagi jelas dan bagus skrin tersebut. Okey, itu saja informasi pada minggu ini. Macam biasa guys, tinggalkan like dan subscribe. Kita berjumpa lagi di video seterusnya.